الله أكبر الله أكبر الله. Halo Kak Dendi. Iya, halo. Kak Dendi, gimana nih perasaannya dalam menyambut Idul Adha tahun ini? Yang pertama bersyukur, alhamdulillah kita bisa ditemukan lagi di hari raya yang keempat 1438 Hijriah ini. Saya sangat senang dan antusias sekali dalam menyambut acara ini. Oke, terus nanti hari Senin kan mau ada acara kurban tuh ya Kak? Iya. Gimana tuh persiapannya, udah sampai mana aja? Kalau persiapan sejauh ini dari pihak sekolah sendiri, kami sudah ada memesan beberapa hewan kurban yang insya Allah hari Senin akan dilaksanakan pemotongan sapi lah dan kambing. Harapan Kakak buat acara hari Senin nanti? Kalau harapan yang pasti yang terbaik, dan juga semoga dalam acara ini dan kegiatan ini anak-anak juga dapat berpartisipasi sehingga acara ini dapat bermakna untuk kita semua, dan hari raya kurban ini menjadikan kita lebih baik lagi dan menghilangkan dosa-dosa kita yang sudah pernah kita perbuat. Oke, makasih Kak. Oke, sama-sama. Ade namanya siapa, Dek? Saya si Payu Kayunisa. Dari kelas? Kelas 10 G Multimedia. Ade nanti ngerayain lebarannya di mana? Di Banjarbaru. Nanti hari Senin ikut enggak acara kurban? Ikut. Gimana harapan Ade buat acara kurban hari Senin nanti? Harapannya semoga kurban di SMP ini bermanfaat untuk semuanya. Sudah. Oke. Makasih, Ade. Iya. Idul Adha tahun ini termasuk tidak happy karena harus jauh dengan orang tua. Gak bisa mudik ya Kak? Gak bisa mudik, anggur. Terus setelah hari Senin kan ada acara kurban tuh Kak. Nah, tahu Kakak gimana aja tuh persiapannya untuk acara Senin nanti? Persiapannya yang pertama kita survei kondisi sapi kurbannya dulu. Pasti kan, alhamdulillah sudah dekat, tinggal pelaksanannya saja dipotong dan dagingnya insya Allah nanti dibagikan. Terus harapannya apa buat hari Senin nanti? Harapannya sih semoga semua berjalan dengan lancar, hikmat, dan kita semua mendapatkan berkah. Amin. Terima kasih Kak. Selamat Hari Raya Idul Adha 1438 Hijriah. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin.